Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kejadian alaina beriman wa islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Sebab kita selesai yang lalu tidak ada
dan pasti insya Allah selasa lagi kita ada lagi. Dan alam ini kan ada terus berjalan sampai kiamat. Maka orang yang pandai, orang yang paham, diberi Allah kepahaman agama, diberi persiapan sebanyak-banyaknya untuk setelah di alam dunia ini. Ini kita bikin dari risau ini. Fikir yang azim, fikir yang agung, fikir kehidupan di akhirat. Sebab dunia ini hanya sementara. Kalau sakit, parah. Sakit sementara saja. Nanti kalau sudah selesai sakitnya, dia meninggal dunia, dia tak sakit lagi. Kalau pun miskin, dia miskin sementara. Kalaupun dia kaya raya, kaya sementara. Kalaupun dia punya jabatan besar, jabatan sementara. Tadi saya jumpa satu kawan sini, dia kerja di KPRD, ASDP. Kamu kerja sebagai apa? Kepala. Dia bilang, tidak pak, hanya sementara. Betulah sementara. Sementara sekali. Tak tersadari, tiba-tiba sibuk. Kita ini berjalan selangkah, sehari demi sehari, seminggu demi seminggu, sebulan demi sebulan, ke alam kubur kita semua insya Allah. Dan kita cerita berulang-ulang supaya kita paham. Kalau di dunia ini, banyak di dunia ini kita cerita orang meninggal dunia. Semalam sibulan meninggal dunia. Semalam ke desa Sawang meninggal dunia, masih muda. Berapa yang lalu ada tokoh Muhammadiyah di sini meninggal dunia. Berapa bulan yang lalu ada kawan saya meninggal dunia di sini. Jadi pada hari-hari kita cerita, kita dengar pada berita, orang pergi daripada dunia ini. Orang tinggalkan kita. Tetapi apa yang terjadi pak di alam kubur, kawan-kawan kita di kubur yang sudah ada di alam kubur. Dia berkumpul cerita hari-hari, orang datang. Si bulan datang ini hari. Sibukan kata ini hari. Apa kabar kamu? Bagaimana keadaan dunia hari ini? Kawan-kawan kita, sahabat kita, di mana dia? Bagaimana kabar anak saya? Bagaimana kabar istri saya? Alhamdulillah, ini dari dunia. Ada yang sholat, alhamdulillah, berjamaah, hidup agama, berani ngaji. Kawan saya yang datang dari dalam kubur tanya, bagaimana keadaan sibukan yang di rumahnya di gunung sana? Dia bilang, sudah meninggal dia tahun lalu. Loh, kok tak sampai sini dia bilang? Berarti dia mati karena tidak beriman, namun sudah meninggal. Maka itulah terjadi alam dunia dan alam kubur. Itu lama berlalu. Sekarang kita ada usaha bagaimana kita selamat di alam dunia ini. Kita dengar hari raya. Semuanya yang sudah-sudah karena adanya COVID-19 orang tak ada hari raya. Tapi sebetulnya kata Anas bin Malik, hari raya orang beriman itu ada lima. Yang pertama ialah kalau dia dapat meninggalkan alam ini ucap kalimat la ilaha illallah. Itulah hari raya bagi dia pak. Satu orang yang ucap kalimat la ilaha illallah dan hayatnya, dia bahagia dalam jannah bin Malik hisab. Tidak dapat diazab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang ini banyak orang yang kerja di rumah sakit. Dokter-dokter cerita sangat susah nak dengar orang lain kalau ucap la ilaha illallah. Susah sekali. Banyak tak dapat menyebutkannya lagi. Kita dengar pada zaman Nabi SAW dulu, satu orang yang meninggal dunia tak dapat ucap kalimat la ilaha illallah, satu kampung semua sibuk. Sebab apa dia tak ucap kalimat la ilaha illallah? Dia tak dapat ucap kalimat la ilaha illallah. Dia durhaka sama ibunya. Dia lebih menghormati istrinya. Sama ibunya sendiri dan sakit hati. Maka ibunya tak relakan anak. Kata Nabi, wahai ibu, ibu, maafkanlah dia. Dia bilang saya merasa berhati karena saya tak dianggap oleh anak saya. Kalau ibu tak mau maafkan, maka ini terpaksa kami bakar anak ibu supaya dia selamat besok tak dimakan di alam akhirat. Maka akhirnya ibunya memaafkannya.
Jadi mudah untuk kalimat la ilaha illallah. Nampaknya senang. La ilaha illallah saya kita ucapkan bila ada ayat kita kesulitan. Diajarkan kesulitan. Maka itulah kita disuruh oleh Nabi SAW perbanyak zikir la ilaha illallah itu paling kurang setelah selepas subuh, setelah selepas asar, dan sering kita baca terus menerus dan kita amalkan berita agama ini sehingga kita pada ujung akhir kehidupan kita dengan mudah ucap kalimat la ilaha illallah. Harapan ini kita sedang belajar, Pak. Kami belajar 40 hari ini supaya selalu zikir, selalu zikir. Harapan kita dapat air kalam ucap la ilaha illallah. Dan cara yang benar adalah bersunah Rasulullah SAW. Sekarang kita ditawarkan, Pak, kalau barang siapa yang dengan sunnah Nabi SAW di zaman lalu beri pahala 100 mati sahib, Nabi atau sahib. Kalau dulu 100 sahib itu berapa hebatnya? Satu orang sahib itu sudah korban nyawa dia. Akhir zaman dapat 100 mati sahib. Hidupkan sunnah yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Kita belajar sekarang, tiap hari kita belajar bagaimana ada bangun tidur. Anak-anak kita sebanyak apa nih? Ya kan? Alhamdulillah ini ahyana pada mahmatana wa'idahi nasumah. Kita ulang tiap hari. Kita berjumpa bagi Allah yang telah menjumpai aku setelah dimatikannya pada malam tadi kepada wakil yang kembali. Diajarkan begitu. Bangun saja kita sudah tahu macam mana masuk WC, kaki kita kaki kiri. Keluar ke kanan, doa masuk WC, doa keluar WC, doa berpakaian, kemudian doa nampak cermin muka, kita keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, jalan, nampak bintang di langit, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar, kita senyum dengan para malaikat, terus kita doakan sebanyak bintang di langit yang belum juga bintang itu. Jalan, nampak rumah mewah, rumah cantik, indah-indah, namanya kita atau mana asalnya istilah akhirat. Dalam tempat istirahat kecuali akhirat, dunia bukan tempat istirahat. Nampak gereja, la ilaha illallah, la ma'budu illallah. Nampak jembatan kita lewat, ya Rabbi salam salim, ya Rabbi salam salim. Daiman abadi rahmatan lil alamin. Seolah kita belajar mengikuti surat Al-Mustaqim. Tujuan nampak masjid kita selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, masuk masjid kita baca lagi. Allahumma fadda wa barfumatik. Namun ini tiga penazal masjid. Begitulah kehidupan kita 24 jam. Masuk pasar, bagaimana kita ada kendaraan, berkendaraan. Sehingga kita ibadah kita terus, tidak pernah berhenti. Dikira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malaikat pencatat nyawa kita. Ini kita tak fikir kepada bapak-bapak dan hari sekalian tentang kondisi kita hari ini. Bagaimana orang Allah nak melihat kita hebat, Pak? Bagaimana Allah nak melihat kehebatan kita? Dari mana Allah bisa melihat kehebatan kita? Satu saja cara. Kalau ada orang yang memuliakan sholat memuliakan dengan sungguh-sungguh waktunya, maka Allah mengerti orang yang mulia. Kalau ada orang yang membesarkan sholat, sholat benda yang besar, Allah melihat orang besar depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dinilai daripada penilaian sholat itulah kehebatan manusia itu kesungguhannya. Tapi kalau orang sudah meremehkan sholat, tidak mau sholat atau tidak sholat, maka dia mendapat masalah dengan kehidupan dari akhirat. Jadi kita tidak boleh lalai menilai apa yang kita laksanakan hari ini. Kalau Bapak bayangkan sekarang bagaimana kondisi masjid. Alhamdulillah sini saya lihat ramai. Kemarin di Tanjung Permai juga ramai. Tapi beberapa masjid yang lain masih perlu usaha kegiatan supaya ramaikan masjid itu. Sebab kita dengar Al-Quran beritahu innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir. Sesungguhnya hanya orang-orang
orang yang memakmurkan masjidlah yang beriman kepada Allah dan di akhirat. Waktu masalah waktu zakah, dia dengan surat dan bayar zakah. Orang yang sih lupa, dia tak kecuali kepada Allah. Dia tak takut kecuali kepada Allah. Jadi, kalau yang sesungguhnya hanya itu Pak, kata orang-orang usaha-usaha pesantren dan tata lain, sesungguhnya dengan mata kita melihat, sesungguhnya dengan telinga kita mendengar, sesungguhnya dengan mulut kita berbicara. Jadi sesuatu lain. Berarti bagaimana sih mereka orang-orang tak kenal sendiri ini? Kita sendiri menjawab hati kita. Dalam Al-Quran Allah beritahu, wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa yawmal akhir wa ma hum bimumin. Banyak antara manusia yang mereka dia beriman kepada Allah, beriman di akhirat, tapi ternyata dia tidak beriman sendiri. Sendiri tak kenal. Dia tidak beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan suatu sistem, suatu cara. Dari Nabi Adam alaihi salam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya orang-orang masjid. Semuanya orang-orang aktif di masjid, aktif di masjid. Jadi awal dibuat dalam itu maka apa itu? Aktivis masjid. Sampai dia tahu langkahmu ke masjid itu satu langkah kena yang berat isi Allah Subhanahu wa ta'ala berilang dan bumi satu langkah ini Allah ampunkan dosa-dosa kamu. Kata Nabi, berilah kabar gembira, berilah kabar gembira. Yang menerima Nabi Pak, kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid di malam yang gelap, nanti Allah akan beri sinar yang terang yang manis. Dan gelap bisa. Setelah Isa dan subuh kata Nabi, saya berat bagi orang-orang munafik. Karena zaman Nabi dulu tidak ada lampu. Setelah abad ke-9 hijrah baru Tamendari membawa lampu untuk menangani Masjid Nabawi itu. Sehingga orang buta pun Umi Maktum itu disuruh datang walaupun dia buta. Jadi kita mesti ada kerisauan. Itu ada kerisauan hati. Dan bagaimana kita boleh ajak? Kenapa kita lemahnya nih Pak? Kenapa hati kita lemah? Kenapa agama kita seolah-olah anak yatim, tidak ada yang urus? Karena kita lupa tugas kita. Tuhan kita datang ke dunia ini diberi Allah tugas dakwah. Tiap Jumat ini kita diucapkan tiap hari Jumat. Ada ibadah dan ada dakwah baru sempurna kalau tidak sah. Ada hati berdakwah dan semimbar, ada imam suara. Itulah sempurnanya agama itu. Dakwah telah terlupakan. Dakwah seolah-olah hanya dalam masjid ustaz ceramah seperti ini. Dakwah seolah-olah memanggil penceramah daripada orang-orang ahli di luar daerah, luar kabupaten, luar provinsi, atau luar negara. Tinggallah kita dakwah. Istri kita seolah-olah dia ngurus anak, melahirkan anak, mengemas rumah, mencuci baju, masak nasi, mengurus suami. Padahal dalam Al-Quran disebutkan istri itu tugasnya menghias dirinya dengan cantik untuk suaminya, dan kedua dia dipanggil suaminya kapan-kapan dia akan datang dengan taat. Soal masa, soal apa itu kemudian tidak menjadi utama. Tetapi Allah perintahkan kepada semua umat dari awal kata wallahu yaqul dari salam wa yumayya sa'ila siratal mustaqim. Allah ajak kamu, Allah dakwah kamu kepada kampung keselamatan. Maya yumayya sa'ila siapa dia kehendaki. Siapa Allah sayang, ya jadi dari Allah. Maka Allah beri kepada Nabi, kul ya Muhammad beritahulah, hadzihi sabili lah jalanku, adu ila Allah, ajak kamu taat pada Allah, adu ila Allah, bukan kepada partai, bukan kepada LSM, bukan kepada pemerintah, kepada atasan, kepada pimpinan, kepada komandan, bukan kepada Allah. Jadi dakwahkan, tinggalkan. Seolah-olah
anak-anak kita tugasnya cuma SR, TK, PAUD, SD, SMA, sekolah, kuliah, selesai. Tinggalkan kerja dakwah. Padahal kita sholat tiap hari, azan, kumandang. Habis azan kita bilang, Allahumma rabbana zidna wa ni'ma wassalatu qaimah. Ya Allah, inilah dakwah yang paling sempurna dan sunnah yang didirikan. Dakwah yang sempurna itu azan. Dakwah yang sempurna itu azan. Melihat azan, mendengar azan, kita siap. Disebut nama Allah, berkata hati kita. Ibadah ayat Allah, pertama iman kita. Jadi dakwah yang sempurna itu, apabila azan kita berkata hati kita datang, itulah dakwah yang sempurna. Karena itulah kita ulang-ulang tiap hari. Allah beritahu sebelum lahir, anak akan lahir, beritahu azankan dia, kamatkan dia nanti. Bukan beritahu bapakmu gubernur, bapakmu bupati, bapakmu camat, bapakmu apa komandan, bapakmu orang tidak. Baca azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah lebih hebat daripada air, api, angin, tanah. Allah lebih hebat daripada kiri, kanan, depan, belakang. Empat jurusan. Diberitahu asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Bersaksilah kamu, Tuhan kamu hanya Allah dan Muhammad Rasulullah. Allah. Dalam surah Al-Falaq, dalam surah ada kejayaan, dalam surah ada kemenangan. Allahu Akbar, ulang dua kali. Lebih hebat dari di atas dan di bawah, Allah lebih besar. La ilaha illallah, Allah Akbar. La ilaha illallah. Jadi, perjalanan azan ini Pak, daripada awal ke Tumut Tarah sampai ke Selatan, kita berhenti, tak berhenti. Bila berhenti azan, berhenti lahlah kita ini. Karena itulah perumahan itu mudah hari-hari azan. Orang wafat antara azan ke azan. Orang lahir antara azan ke azan. Itulah kemudian azan. Dan anak-anak kita ini yang kecil-kecil ini banyak. Ini, kalau dia kita beri pelajaran wudhu dengan sempurna, dia pandai wudhu dari awal sampai akhir, dan dia wudhu dengan meniatkan dari tangannya sampai tangannya memegang yang baik-baik, berkumur-kumur, bercerai yang baik-baik, mukanya bersih, mencium yang dengan baik, mendengar dengan baik, maka diberitahu dia boleh memilih ke-88 pintu surga. Orang tua yang ngajar anaknya wudhu dengan sempurna ini, anaknya akan dapat pilihan. Dan sudah wudhu, dia akan sholat. Sholat mencari surga. Simple. Tanya dia wudhunya sempurna tidak? Sempurna tidak wudhu. Kalau dia hebat, dia akan wudhu dan sholat wudhu. Dia wudhu akan patah wudhu lagi, patah wudhu lagi. Terjadi kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, belum masuk surga, sedangkan terdengar oleh Rasulullah SAW. Dua itulah kita. Karena buat generasi muda ini, dia hebat di bidang wudhu, hebat dengan sholat. Kita pun lapang hati kita kalau kita tinggalkan anak kita. Kalau dia pun bisa jadi pembesar, jadi pemimpin, jadi komandan, tapi tinggalkan sholat, alangkah sedihnya kita. Kalau ibu-ibu dia enak nih Pak. Ibu-ibu dia kalau diberitahu, wah ibu, anak ibu masuk neraka, dia akan bilang, ya Allah, apa boleh buat. Karena neraka itu dibakar menjadi putih 1000 tahun, dibakar sebodoh menjadi merah menyala, dibakar sebodoh menjadi hitam, dia tangan kita pun tak nampak. Minum air tanah bercampur darah, air timah, buah sabun yang berduri. Maka dia takut. Wah ibu, suami ibu masuk neraka, kita bilang, ya Allah, jangan aku. Tapi kalau ada bahasa, wah ibu, suami ibu masuk neraka, dia akan berdalih, ya Allah, aku di dunia ada suami. Dia kasih aku baju, kasih emas, cincin, kalung, rumah, makanan yang mewah, uang yang banyak. Tapi itu tak diberi agama. Dia akan sholat,
pakaian berdoa dengan sempurna, tidak ada dengan baik, maka suami ini masih diminta pertanggungjawabannya. Nah, kita suaminya, sampai di mana kita didik anak kita, istri kita itu? Kita bilang, misalnya kasih tahu, memang bingil-bingil. Dalam Islam ada tahapannya, Pak. Kalau di benda saya tidak mau, sekali dua kali tidak mau, tiga kali tidak mau, kita ancam kalau saya kumpul, dia mungkin pakai itu sikat gigi siwak, dia pakai terus gigi. Kalau tak mau juga, kita pisah ranjang saja. Tak mau juga, kita dengar daripada hakim. Pak Hakim, maka orang saya, isi saya tak tahu saya, dia tak mau sholat, dia mau tutup aurat, tidak mau, dia tak mau mengaji Quran. Saya berlepas diri, ya Allah. Tuhan Hakim buat putusan. Baru dimulai kita bilang lepas daripada dakwah istri kita, anak kita, adik kita. Maka kita harus tanggungjawab ini untuk supaya kita boleh bersama-sama di dunia, bersama-sama juga di surga. Kita mesti risau tiap hari hitung bayar zakat fitrah tiap tahun hitung. Ini sama-sama di dunia, sama-sama di akhirat. Sama-sama di padang mahsyar kita bahagia. Sebab yang menyembah manual banun hari-hari, hari yang tidak akan apa? Sempurna akan anak kita. Itu hati yang selamat, yang baik. Maka kita berpikir dan pikir dan risau. Apa solusi kita hari ini, Pak? Solusi kita apa ini sekarang? Dan begini macam mana? Mana nak kita tiru hari ini? Siapa mertiu? Hanya agama yang boleh mengawal kita. Selain tak mungkin. Suatu hari akan terjadi masalah yang begitu kalut, fitnah yang main hari makin besar, fitnah makin besar, makin besar terhadap datang di Dajjal, yakni wal majud dan berwabah. Sampai sekarang ini, Allah sama orang-orang yang berwudu, Allah sama orang-orang yang sholat berjamaah, Allah sama orang-orang yang berdakwah. Kita diberikan upaya untuk menyiapkan diri kita dengan meniru cara-cara kehidupan para sahabat. Ini yang disebut dengan masyarakat sahabat yang terperkilaan hari ini. Di mana Allah beritahu dalam Al-Quran, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina tabi'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum warḍuhum. Islam ini jaya dan mulia karena orang-orang sabiqul awal, orang-orang awal terdiri dari kaum muhajirin dan kaum ansar. Walazina tabu'uhum bi ihsan, barang siapa ikut diamalkan dengan ihsan, Allah meluk kepada mereka meridu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Pak, tadi menyebut seperti muhajirin wal ansar ini. Kami seorang datang daripada Tanjung Pinang, kaum muhajirin. Bahwa di Tanjung Uban dengan kaum ansar, kita bersama bersaudara kepada Allah, berpisah karena Allah. Sudah itu, masyarakat muhajirin wal ansar ini dia bersilah ada ciri-cirinya. Yakin kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia tegakkan sholat, khusyuk wal khudu, berjamaah. Dia belajar taklim, belajar agama, kenal Allah. Kemudian ikhlas kepada Allah semata-mata. Menghormati orang tua saya kepada anak-anak dan menghormati teman sebaya saya. Kaitan kepada teman-teman sebaya. Dan dia beri waktu. Dia beri waktu untuk agama. Sekarang orang beri waktu, biar cukai. 24 jam, polisi 24 jam, rumah sakit 24 jam, listrik 24 jam, apalagi 24 jam, pabrik-pabrik Pertamina 24 jam. Sekarang orang mulai lagi, tubuh kita ini berbagai macam dibuat, bentuk mata, bentuk rambut, bentuk wajah, sampai jantung, sampai perut, semuanya ada usaha 24 jam. Tapi untuk usaha agama kita, untuk usaha akhirat kita, kebanyakan mesti kunci dan tutup. Kebanyakan sekarang hanya untuk ibadah, tidak untuk dakwah. Ini mesti kita risaukan hari ini. Solusi kita lah supaya kita semua bangkit dan bangun ramaikan masjid. Banyak negara-negara yang sudah berhasil. Seperti Sri Lanka juga katanya sholat zuhur atau sholat jumat dia dua kali penuh. Wah, pertama
mana tempat yang amalkan surat berjemaah dengan sungguh-sungguh, keberkahan Allah berikan seperti Mekah dan Madinah. Tidak pun sebuah buahan, tidak pun sebuah makanan, kita ke sana mewah, padahal dia gunung pasir yang tandus, tapi semuanya negeri yang berkah dalam semangat. Barang siapa yang dijanjikan dengan ihsan, apabila aku rendah kepada kamu, kamu rendah kepada Allah. Sama terjadi. Cuma kita yakin atau tidak? Apa kita boleh dengan mudah kita disuruh bangkit mantu agama ini untuk apa? Untuk kita sendiri. Kalau kita ngajak orang ke masjid, kita masih ke masjid. Nah, ini namanya mengajak, bukan mengajak, mengajak. Mari ke masjid, mari sholat. Kalau mengajar, kita tidak berlaku ulama untuk memberikan pelajaran agama pada kita. Coba tanya Bapak ini, kalau seorang tentara meningkatkan dari umpamanya tamtama, naik lagi menjadi perwira, nak jadi lagi, semuanya ada pendidikan. Polisi daripada bengkok-bengkok dah jadi sini wei tukang pendidikan. Menantu saya itu 9 bulan, tak pulang ke sebuah bumi namanya. Kalau anak-anak yang mau jadi tentara yang akademi 3 tahun. 3 bulan. Berubah sikapnya. Itu untuk dapat jabatan. Maka agama pun bilang begitu. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang beriman, maka engkau punya satu perdagangan yang boleh menyelamatkan engkau dari azab yang pedih. Mujahidin bisa bila warusuli di amal itu maaf musiku. Harta dan diri kamu, harta dan diri kamu. Ada kita kemarin keliling-keliling Pak Imam masjidnya, dia malam dia mesti ke laut menengah ketam Pak Isa. Dia pergi dirinya, dia bawa hartanya, bekalnya, dan waktu masanya habis sampai jam 1, jam 2 baru pulang terhadap selesai. Dengan dia berjuang dengan dirinya sendiri dan waktu yang dia berikan, dia dapat hasil-hasil laut yang dia boleh makan dan boleh dibuat. Abri agama, korban masa, korban waktu. Maghrib Isya ada di masjid. Ini bukan taklim, tinggalkan ruang pikir agama atau mengaji Quran. Musyawarah kita di sini, macam mana penduduk sekitar masjid takwa ini yang ada yang belum sholat. Kalau karena engkau adalah ini, wahai Ali, kalau karena engkau seorang, kalau karena engkau orang rumah hidayah seorang saja, lebih hebat pun dari sisi. Satu orang Islam yang diselamatkan. Kata orang alim, dia malaikat boleh menghitung jumlah pasir di laut, malaikat boleh menghitung hujan yang turun dari langit, tapi malaikat tak boleh menghitung kelebihan orang yang membuat usaha dakwah. Itulah yang dipenuhi oleh Rasulullah SAW dalam akhir hidupnya di Padang Arafah. Allah masyhad, ya Allah saksikanlah. Allah masyhad, ya Allah saksikanlah. Hal balaku, apa yang saya sampaikan, benar kepada sahabat. Hendaknya yang dengar ini sampai kepada yang tak hadir. Kalian yang tak ada, kalian lebih paham daripada yang hadir. Allah berdoa, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum raditu lakum islaman. Hari ini kata Allah, aku sempurnakan, aku mampu binaku agama kebaikan kamu. Sempurnakan, wat mampu alaikum, telah mencoba nikmat kebaikan kamu. Berislam ini nikmat, dapat Islam nikmat. Angin surga diberi pada orang-orang yang berusaha dakwah. Diberikan usaha-usaha yang mereka berbahagia. Hatinya gembira, senang. Sampai dia miskin pun dia bahagia. Waraditu lakum Islam dina, dan aku rela Islam ini undang-undang hidup kamu, kata Allah SWT. Islam ini undang-undang hidup
kamu. Bukan undang-undang hidup negara, bukan undang-undang nasional, undang-undang partai, undang-undang LSM, bukan. Undang hidup kamu. Kamu bersyahadat, dua kali bersyahadat, dan kamu adalah Islam. Dan Islam punya ciri-ciri khas pada dia, dan punya tugas pada dia. Kalau kamu cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni ikutlah aku. Ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul hadzihi sabila ila Allah, Allah basura anna wa mittabani. Ila jalanku, ajak kamu tak pada Allah dengan hujah yang nyata. Yang terang-terangan, tidak ada keraguan. Aku dan orang-orang ikut aku. Sebab itulah kami ini belajar dan belajar supaya boleh di rumah nanti berusaha seperti ini. Supaya boleh kami sampaikan pada anak kami di rumah, supaya mereka jangan sampai lalaikan sholat. Berlatih supaya seperti tentara berlatih, polisi berlatih, pesilat berlatih, punya kekuatan. Ini sudah hampir waktu. Kita besok di sini mulai jam 9 ada program. Tadi sudah mulai kan? Besok. Ini ada yang mau ikut sholat? Insyaallah. Terutama orang sini dan ilmu taklim setiap hari sekali ini. Di sini ada tiap jam berapa nih? Belum ada. Orang tempatnya sama ini? Seorang ada? Ada berapa orang sini? Tiap jam berapa taklimnya? Subuh. Lepas subuh besok ada taklim. Itu adalah pusaka Rasulullah SAW yang dibagi-bagikan. Itu adalah taman-taman surga Raudhah. Cuma tanya semua Pak Haji ini, dia kalau dengar Haji Raudhah itu Pak, dari pintu satu, pintu Jibril di Madinah itu, begitu buka aja kita berlari, laju-laju masuk ke Raudhah itu. Itu sudah tinggal lama itu, banyak orang ini terpijak-pijak kadang-kadang supaya orang tak sempurna. Ini di sini tidak banyak sibuk-sibuk, ini Raudhah itu taman surga, insya Allah. Begitulah kehebatan yang Allah berikan kita, kebaikan yang Allah berikan kita. Dengan kita bangkit dan bangun ini akan berubah, dan sudah berubah Pak sekarang alam ini. Suasana dakwah, Bapak dengar di Jepang pada bulan puasa, empat kali ke depan orang tanya, antum habis? Bukan, belakang dia. Yang habis cuma di depan saja, empat sah. Di Perancis, di Inggris, lama-lama orang masih Islam. Karena dia sudah melihat Islamnya agama yang boleh menyelamatkan mereka daripada kehidupan dan semua terlain. Kita jam sama ya. Kita masih ada program lagi subuh besok. Ada bikin majlis iman amal soleh. Yang senin besok kita mulai urusan taklim kita di. Kemudian kita ada belajar dan sempat sahabat. Kemudian kita belajar muzakarah. Apa yang kita patut istirahat makan. Nanti petang itu lagi kita datang ke luar rumah untuk beritahu kelebihan keutamaan amal iman ini. Pada malam seperti ini lagi. Berlatih insyaAllah dengan kuatan dan kita kembali ke kampung kita insyaAllah. Semoga bapak-bapak hadirin usaha kita, bapak kita asma hidayah untuk seluruh alam insyaAllah. Hidayah untuk keluarga kita dan untuk kita sendiri insyaAllah. Dan semoga Allah istiqomah dan kita dalam yang mulia ini. Subhanallah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.